Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sam Tohir 13. Di sini ada murai batu yang sedang batuk-batuk, cekrek-cekrek. Ini sudah lama sekali ya, sekitar 7 bulan, kurang lebih 7 bulan nggak kunjung sembuh. Saya sudah memakai berbagai macam obat, berbagai macam cara, tapi nggak ada hasilnya. Kalau segi fisik burungnya sehat, tapi kendalanya cuma itu batuk-batuk, cekrek-cekrek ya. Nah itu bisa dilihat sendiri keadaannya, sehat, tidak nyilet, tidak apa, makan lahap seperti biasa, minum sehat, segala makanan EF juga oke, semua doyan. Nah itu kan makan pur doyan biasa, tapi lah itu cekrek-cekrek, batuk-batuk. Saya sudah capek sebenarnya ya, tapi nggak pernah menyerah ya. Ini berbagai macam obat sudah saya lakukan, segala penanganan sembuh wis, tapi saya tidak putus asa. Yang penting berjuang, berjuang supaya sembuh. Ini saya ada apa ya, cara terbaru, cara baru penanganannya. Saya teringat seseorang main sabung ayam ya, main ayam itu kok sering memakai cara itu ya, cara yang simpel sekali ya, yaitu ini bersiapkan sebuah alat ya, media, medianya ini tisu, bulu. Ini cuma bulu sama ini air, air biasa ya, air keran ya, cuma ini modalnya, tisu, bulu, air keran. Nah, caranya simak terus ya, ini caranya biar tidak gagal paham nanti ya. Kita coba ya reaksinya gimana, apa yang terjadi, kita simak kelanjutannya. Oke, kita eksekusi. Pertama-tama kita basahi bulunya dulu ya. Bulunya kita basahi, kita celup. Nah, terus kita buka paruhnya ya. Paruhnya dibuka. Aduh. Hop, kita masukkan bulunya. Kita putar-putar. Wah. Jangan dalam-dalam ya. Dikira-kira. Seret. Dah. Dah. Ini lendir ya.
Red lah ini lendir ya, kita kura pakai bulu ini ya. Ini tisunya buat ngusapin. Red. Terus kita celup lagi ke air. Ya. Kita sogrok lagi. Sogrok pakai bulu. Tapi dengan perasaan ya, jangan kasar ya. Nanti takut terjadi sesuatu. Kita masukkan, kita putar-putar. Oh. Kotor ya, kotor sekali. Oh lah, ini bulu burung ya, bulu sayap yang kecil ya. Kalau bisa bulu ekor yang kecil ini, yang lurus ya, nggak bengkong. Ini kan bulu sayap bengkong ya. Baik yang lurus, nanti ini ya kalau yang sayap agak kasar, kurang lembut. Kalau yang bulu ekor lembut. Kita ulangi lagi ya. Ya. Tuh. Sulit ya, nggak mau, mungkin sakit koroknya. Seret. Kita putar-putar. Kita putar-putar. Hop. Oh. Sudah cukup ya. Ini terapi ini bisa dilakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Jangan tiap hari ya. Coba dulu bagaimana hasilnya, kita lepaskan ke sangkar dulu. Oh. Kita pantau hasilnya. Kita pantau hasilnya gimana ya. Lihat terus ya hasilnya. Udah enggak nganu ya, enggak begitu batu-batu ya. Padahal cuma hitungan detik lah, hitungan menit ya, setelah kita pakai bulu tadi kita keluarkan lendirnya. Tuh ya, tadi kan cekrek-cekrek terus ya, gak henti-henti. Sekarang sudah dikura pakai bulu. Lihat hasilnya. Semoga bisa hilang cekrek-cekreknya. Kayaknya udah anu ya, berhenti batu-batu. Kita pantau dulu, pantau terus. Tadi kan cekrek-cekrek terus, tiada henti ya. Sekarang alhamdulillah koyok wes ada hasilnya ya. Loh kan, real tadi kan, real cekrek-cekrek ya, setelah dikurah pakai bulu tadi, hasilnya tampak sekali. Semoga cepat sembuh ya. Kita terapi terus seperti itu, dan jangan lupa pakai vitamin-vitamin yang ada ya, untuk menjaga kesehatan staminanya biar tetap sehat.
Sekian, jumpa kembali kapan ya? Bentar lah, kalau sudah ada hasilnya saya video lagi ya. Testimoni hasilnya. Semoga cara ini bermanfaat untuk para kicau mania yang mengalami kasus yang sama seperti ini ya. Batuk-batuk cekrek-cekrek tidak kunjung sembuh. Karena ini apa ya, penyakit itu ada tingkatannya ya. Ada yang sama batuk-batuk cekrek-cekrek tapi ditangani satu obat saja hitungan hari sembuh, terus obat ini obat itu sembuh. Terkadang ya gitu, ada jenis tingkatan penyakit, meskipun penyakitnya sama tapi beda stadium. Kalau ini mulai awal ya, dari awal sakit hingga sekarang kurang lebih 7 bulan enggak ada hasilnya. Berbagai macam obat, obat tungau pun tungau kantung udara enggak mempan. Terus opo yo, tetaklor lah, gurah lah, aduh capek banget ya. Semoga ini berhasil ya, doakan saja berhasil. Bila cara ini bermanfaat, monggo di like, share ke teman-teman, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.